Kabar duka datang dari dunia konservasi. Gajah petarung Taman Nasional Tesonilo atau TNTN Pelalawan Riau ditemukan mati diracun pada Rabu 10 Januari 2024 lalu. Ironis, salah satu gading dicuri oleh pelaku pemburu liar. Kepala Bagian Tata Usaha Balai TNTN Eko Heri Satrio Utomo mengatakan, gajah jantan berusia 46 tahun ini pertama kali ditemukan oleh sang mahot atau pengasuh gajah dalam kondisi lemas terbaring. Pengasuhnya pun segera menghubungi Kepala TNTN dan Polisi Sektor Ukui serta dokter hewan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. 5 jam bertahan hidup, akhirnya gajah bernama Rahman ini dinyatakan mati. Tim medis pun melakukan nekropsi atau bedah bangkai dan menemukan adanya bungkusan serbuk hitam di dalam plastik yang diduga racun pemicu kematian. Sejumlah organ dalam milik Gajah Rahman diambil dan dikirim ke laboratorium guna mengetahui jenis racun yang menyebabkan gajah jantan ini mati. Hasil olah TKP petugas kepolisian, para pelaku pemburu ini terbilang profesional lantaran tidak meninggalkan jejak sedikit pun saat beraksi. Dari laporan petugas Balai TNTN, sebelumnya Gajah Rahman diikat di hutan Tesonilo yang berdekatan langsung dengan Camp Flying Squad Tesonilo. Dalam sehari-hari, sang mahot biasa meletakkan Gajah Rahman di hutan tersebut untuk mencari makanan. Hingga kini, kasus pembunuhan dan pencurian gading gajah tersebut sudah ditangani oleh Polda Riau. Waktu ditemukan dia masih hidup tuh ya. Jadi, tapi terkapar, masih hidup dan kondisi lemas, tidak bisa bangun. Nah, hasil konsultasi dengan dokter hewan dari Balai Besar Konservasi Riau itu minta diberikan pencahar atau penawar racunnya gitu ya, dikasih norit, dikasih susu, terus juga dicuci di mulut dan di anusnya gitu, dalam upaya untuk bisa menetralkan racun, karena kita waktu itu diagnosa awal dari dokter hewan dari Balai Besar Konservasi Riau itu kemungkinan besar itu diracun gitu kan. Ditemukan serpihan makanan buah gitu ya, buah, dan juga ada serbuk hitam gitu ya, yang masih dalam ikatan plastik tapi udah ada agak sobek, jadi kemungkinan besar diduga itu racunnya gitu ya. Dan dugaan dari dokter hewan ini diberikannya dari makanan itu, dari buah gitu ya. Jadi kalau pemotongannya, kalau kesimpulannya dari dokter hewan yang melakukan nekropsi, itu dilakukan dengan benda tajam. Dan dia tidak dipotong dari, biasanya kan kalau pemburuan dari dalam ya, ini tidak, dia dari luar. Jadi memang ada disisakan sedikit gitu. Jadi tidak dipotong sampai pangkal tulangnya ya, gitu. Dan dia hanya dari gading, pangkal gading, gitu. Jadi ada menyisakan gading sedikit gitu,